Halo anak-anak, selamat pagi. Di sini Ibu melihat yang sudah join baru 4 orang. Nanti kita menunggu rekan-rekan kalian yang lain. Di sini yang sudah ikut join dari kelas 11, apa nang? Silahkan dia unmute dulu speakernya. Kemudian silahkan dijawab pertanyaan Ibu. Dari kelas mana aja nang ini? 11 TKJ 3, Bu. TKJ 3. 11 TKJ 3. Ya. Dari Supriyadi, Rafli, kemudian Iki ya. Rafli, 11 TKJ 3 atau TKR? Bu, 11 TKJ 3, Bu. Oh iya, terima kasih ya, Nang, ya. Sudah bergabung tepat waktu di sini. Baik, sudah 7 orang yang bergabung. 11 TKR dulu. Baik, anak-anak silakan dipersiapkan alat tulisnya, baik buku maupun pulpen. Barangkali nanti terkait dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini, mata pelajaran PKK. Terima kasih Ara, Fauzi, Robiatul yang sudah bergabung. Ini masih 7 orang ya, sedangkan kita seharusnya sudah mulai dari jam 8 lebih 2. Fauzi. Fauzi dari kelas berapa, Nang? Silakan di unmute dulu. Yopi, Yopi, 2. Fauzi bisa mendengar suara Ibu? Bisa. Oh iya, dari kelas berapa, Nang? 11 TOI? 2. 11 TOI 2. Iya, terima kasih, Nang. Kemudian Ibu absen dulu di sini ada Rara Agustiani. Dari kelas berapa? Silakan di unmute dulu speakernya. TKJ 4, Bu. Oh iya, terima kasih. Kemudian ada Robiatul Adawiya dari kelas berapa? Kelas TKJ 2, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Kemudian ada Tri Rahayu dari kelas berapa? TKJ 2, Bu. TKJ 2. Kemudian ini ada Adiansyah ya dari 11 TOI 1 sepertinya. Baik, di sini yang sudah bergabung masih sedikit, baru 12 partisipan. Bagi anak-anak ibu, terkait dengan mengikuti pembelajaran daring, silahkan menggunakan seragam sekolah, karena sekarang hari ini hari Rabu, berarti menggunakan bisa wearpack maupun batik sekolah. Tapi yang belum tidak apa-apa. Yang penting masih semangat belajar ya, Nang Supriyadi. Iya. Ya. Sebelum masuk ke materi, baik di sini sudah 14 partisipan, langsung saja ibu mulai. Bisa di-mute terlebih dahulu speakernya, anak-anak ibu silahkan di-mute dulu supaya pembelajaran ini bisa berjalan dengan efektif ya. Baik ya. Baik, perkenalkan di sini sebelumnya sudah diberikan pembelajaran terkait PKK oleh Ibu Ernawati. Ya. Sudah bisa terlihat ya, di sini Ibu share terkait PowerPoint PKK. Baik, yang belum sarapan, tetap semangat. Ibu juga semakin semangat karena anak-anak ibu ini meskipun dari, meskipun pandemi, masih mau mengikuti pembelajaran dengan semangat yang tinggi begitu ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat anak-anak ibu. Baik, langsung saja di sini bisa dilihat ya PowerPoint-nya. Sebentar, ibu share terlebih dahulu. Baik, bisa dilihat di layar kalian.
Di sini Ibu mengajar produk kreatif dan kewirausahaan, kita masih belajar tentang sikap dan perilaku wirausahawan. Nah, di sini Ibu termasuk tim MGMP PKK yang mengajar kelas 11 TOI, ya, 11 TOI 1 dan 11 TOI 2. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan apa sih wirausaha, dengan nama lainnya adalah entrepreneur. Kemudian nama lain dari kewirausahaan adalah entrepreneurship. Baik, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, masih ingat nggak apa itu pengertian dari wirausaha? Nah, nanti silakan yang bisa menjawab. Di sini Ibu tidak apa ya menyalahkan jawaban kalian, tapi Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian dari pertemuan sebelumnya. Silakan nanti aktifkan speaker kalian, sebutkan nama dan kelas pemahaman kalian terkait dengan pengertian dari wirausaha yang sudah dijelaskan dari pertemuan sebelumnya, ya. Baik, silakan present terlebih dahulu sebelum jawab pertanyaan Ibu terkait apa itu wirausaha. Nah, tidak harus jawabannya itu sesuai dengan yang ada di PowerPoint, tapi Ibu ingin tahu sejauh mana gitu ya pemahaman kalian terkait pengertian dari wirausaha atau nama lainnya adalah entrepreneur. Oke, silakan present anak-anak untuk menjawab pertanyaan Ibu. Bagus, bos. Oh. Sehat. Udah wali, banyak kemarin, Cah. Iya lah. Sehat, ini receh aja. Oh, saya rasa juga lah, potong. Ini satu-satu. Lalu gini, bos, satu sepani gini ya? Ya, satu sepani ya? Iya, kita, Bu. Iya. Baik, untuk MC Donald. Pengertian dari wirausaha, ada yang bisa menjawab di sini. Yang speakernya belum di mute, silakan di mute lebih dahulu supaya pembelajarannya lebih efektif ya, anak-anak ya. Ya, silakan barangkali Fauzi dari kelas 11 TOI 2, betul? Silakan menjawab. Iya, nggak apa-apa Nang, nggak harus betul. Di sini Ibu pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian, meskipun daring ya, Biki MH. Biar kalian lebih paham lagi meskipun daring. Silakan Fauzi Ramadan, pengertian dari wirausaha, barangkali orang tua Fauzi ini memang memiliki usaha gitu. Misal tidak, barangkali tetangganya, saudaranya. Menurut kamu pengertian dari wirausaha ini apa? Terlepas dari pengertian yang ada di PowerPoint ya. Nang, silakan dijawab Fauzi. Soalnya hilang lah, tes lagi. Soalnya hilang dulu. Hah? Gimana, Fauzi? Wirausaha itu apa? Mampu pikir dan tiada kreatif dan disipatif. Nah, ini ya. Baik, tidak apa-apa. Iya, jadi wirausaha itu kalau sebelumnya sudah dijelaskan, seseorang yang berani untuk berusaha secara mandiri didukung dengan kepandian mengenali suatu produk tertentu. Jadi adanya kemauan dari wirausaha ini. Sedangkan di Provinsi Jabar ini, anak-anak, ada program dari pemerintah menggulirkan 50.000 startup ya, siswa-siswinya yang memiliki usaha. Yang mana misalkan di masa pandemi ini kalian terkendala dengan modalnya seperti itu. Jadi Provinsi Jawa Barat dengan adanya program SPW itu untuk semakin menimbulkan adanya keinginan kalian untuk berwirausaha, mendorong, memotivasi seperti itu ya. Jadi yang belum memiliki usaha ada 2M, jangan malu, jangan malas ya. Silakan, di sini ada program pemerintah dari Jawa Barat di mana yang tidak memiliki atau terkendala dengan modal nanti bisa dibantu dengan catatan usaha yang kalian lakukan ini dikelola oleh diri sendiri seperti itu. Nanti kalian catat pendapatannya, omsetnya. Kemarin Ibu sudah mengikuti Zoom
Dari SMK Negeri 9 Bandung kalau tidak salah, atau SMK Negeri berapa di Cimahi seperti itu ya. Dia itu omsetnya sudah mencapai 35 juta, 40 juta karena memang sudah bisa dikatakan sukses. Sedangkan bisnis wirausaha ini ditargetkan itu anak-anak tahu terkait dengan digital marketing seperti itu. Baik, untuk kewirausahaan Ibu hanya mengolah sedikit kemarin di mana suatu penerapan untuk mengejar peluang atau kesempatan melalui adanya inovasi. Jadi hari ini materinya yaitu terkait sikap dan perilaku wirausaha. Kita sama-sama mengingat sikap wirausaha itu ada berapa? Ada 5. Kita singkat saja ya. Jadi ada B4M. B-nya itu apa? Berpikir, kemudian ada bekerja, kemudian ada berkarya berdasarkan etika bisnis. Kemudian ada berkarya dengan semangat kemandirian dan memecahkan masalah maupun mengambil keputusan. Silakan diulangi lagi, Ibu ingin lihat. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah join ya. Semoga yang sudah join ini selalu diberikan kesehatan, semakin semangat belajarnya walaupun daring. Semoga yang belum mendapat kuota dari Kemendikbud disegerakan seperti itu ya. Pokoknya jangan sampai kalian tidak bersemangat pokoknya ya. Ibu tanya di sini sama Adiansyah dari 11 TOI 1, silakan Nang diaktifkan terlebih dahulu speakernya. Adiansyah? Iya, Bu. Iya, Nang. Gimana kabarnya Nang? Masih ingat ya sama Ibu Caca ya? Iya, Bu. Alhamdulillah baik, Mas. Oh iya, alhamdulillah. Udah sarapan belum ini? Belum, Bu, udah utangi. Oh iya, yaudah nanti sarapannya di rumah masing-masing silahkan ya. Karena jauh kalau ke Bu Caca harus ke sekolah, seperti itu. Jadi gini, iya. Iya, pokoknya di sini tidak perlu serius, tapi harus serius tapi santai, seperti itu ya. Baik, Adiansa bisa diulangi lagi. Tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan sikap, yaitu ada 5, ada B4M. B-nya yang pertama apa, Nang? Bisa dilihat? Berpikir, Bu. Betul. Yang kedua apa B-nya? Bekerja, Bu. Bekerja. Yang ketiga apa? Berkarya, Bu. Berkarya. Ditambahkan berkarya berdasarkan etika bisnis. Iya. Bisnis sehat. Empat, iya. Berkarya dengan semangat kemandirian. Yang kelima apa, Adi? Memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Baik, Ibu tulis ya, Adiansa 11 TOI 1. Ibu memberikan kesempatan lagi atau making space dengan adanya ruang terbuka ini. Terima kasih, silakan di-mute lagi Nang speakernya. Terima kasih. Baik, Ibu lihat lagi ya. Ibu belum kenal sama anak-anak Ibu dari TKR, TKJ, TB. Sebentar, Ibu lihat di sini di partisipannya. Atau barangkali ada yang mau mengajukan, Bu, saya dari 11 TKR, misalkan 5. Oh, nggak ada ya 11 TKR, oh 5 ya, hanya sampai 4. Silakan, 11 TKR, oh ayo, semangat dong, Nang. Semangat lagi. Silakan, 11 TKR, oh ada yang ingin menyebutkan, ada 5 sikap, nanti Ibu catat namanya, sebutkan nama dan kelas ya. Ada di sini 11 TKRO. Oh, sepertinya 11 TKRO ini masih malu-malu. Ibu tahu, Ibu tidak bisa memaksakan juga. Tidak apa-apa. Baik. Sekarang 11 TKJ, barangkali ada yang ingin menjawab. Silakan. Sikap wirausaha ada 5. Silakan. Ada Tantri. Oh, baik, tadi sudah diaktifkan Tantri. Tantri bisa mendengar suara Ibu? Iya. Dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Tantri, bisa mendengar suara Ibu? Atau Robiatul Adawiya, silakan. Gimana, Bu? Iya, ini siapa ini yang aktif tadi yang Ibu panggil? Robiatul ya? Iya, Bu. Iya. No, dari kelas 11 berapa biar Ibu catat namanya? 2. 11 TKJ 2. Iya, Bu.
Iya, sebutkan 5 sikap wirausaha. Ada B4M, silahkan. Belum diajarin, belum tahu, Bu. Mungkin akunya belum masuk. Bisa dilihat di presentasi yang sudah Ibu tampilkan? Tiara gak, Bu? Iya, silahkan diulangi. Ada 5 sikap wirausaha, B4M. Yang pertama adalah berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua ada bekerja tekun, teliti, dan produktif. Sip. Yang ketiga, karya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Iya, sip. Yang keempat, berkarya dengan semangat kemandirian. Iya, yang kelima, memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil resiko. Keputusan. Ya, terima kasih Robiatul. Silakan di-unmute terlebih dahulu speakernya. Baik, di sini sudah ada rekan-rekan kalian, anak-anak dari 11TK1 dan 11TK2 yang sudah menjawab. Silakan dihafalkan, nanti ada kuis dari Ibu ya. Nanti yang bisa menjawab, Ibu catat nama dan kelasnya. Meskipun Ibu tidak mengampu di TKR, di TKJ, di TB, nanti Ibu setorkan nama yang aktif gitu ya. Ketika mata pelajaran PKK, misalkan di TKR, diampu oleh Ibu Erna. Nanti Ibu setorkan namanya, misalkan atas nama siapa di TKR. Ada Taufik Hidayah, 11TKR04 yang Ibu hafal. Sabta, seperti itu misalkan. Kemudian nanti Ibu setorkan ke Bu Herlindri, nama-nama 11TB1 barangkali hari ini ada yang aktif. Kemudian di TKJ, misalkan Robiatul tadi aktif, Ibu setorkan namanya ke Bu Erna, seperti itu ya. Jadi jangan berpikir, ubah mindset kalian, Bu Caca mengajarnya di TOI gitu. Kalau saya aktif nanti juga sama aja, kan nilainya bukan Bu Caca. Enggak. Jadi di sini bergantian, nanti Ibu catat namanya, Ibu setorkan langsung ke guru, mapel pengampu kalian ya. Sekarang yang kedua ada perilaku wirausahawan, disingkat dengan MBPKKB. MBPKKB, apa itu Bu? M yang pertama, memiliki rasa percaya diri. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian ada P-nya, itu adalah pengambil resiko. Kemudian yang keempat, K-nya kepemimpinan, ada keorisinilan dan juga berorientasi pada masa depan. Ibu ulangi lagi, MBPKKB, ya, memiliki rasa percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, koresinilan, berorientasi pada masa depan. Silakan dihafalkan, nanti ada kuis, ingat ya, ada kuis, nanti Ibu catat nama dan kelas kalian, oke? Silakan. Baik, sepertinya ada Nur Gori, Ibu hafal, Ibu ngajar TKR nih, waktu fisika waktu itu. Ya, Nur Gori, 11TKRO kan? Silakan dijawab, Nang. Iya, Bu. Iya. Ya, baik, Nang, bisa diulangi lagi, perilaku wirausaha itu ada 6, MBPKKB. M yang pertama, Nur Gori. Memiliki rasa percaya diri. Pinter, yang kedua B-nya apa, Nang? Berorientasi pada tugas dan hasil. Ya, Ibu betulkan, berorientasi, ya. Berorientasi. Ya, pada tugas dan hasil. Suaranya semangat sepertinya udah sarapan ini, ya, Nur Gori, ya. Kemudian P-nya apa, Nur Gori? Pengambil resiko. Pinter, yang keempat. Kepemimpinan. Pinter, kelima apa? Kerisinilan. Iya, kerisinilan. What is the meaning kerisinilan? Ya, kerisinilan. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Tahap belajar ya. Kemudian yang keenam. Berorientasi pada masa depan. Iya, terima kasih. Silakan di-unmute terlebih dahulu ya. Thank you so much buat anak Ibu Nur Gori dari 11TKRO. Berapa, Nang? 3. Ya. Baik, silakan di-mute terlebih dahulu. Sudah ya, Nur Gori. Kemudian di sini, Ibu ulangi lagi. Sikap ada B4M, perilaku ada MBPKKB. Lanjut ya, kita ke karakteristik. Baik, karakteristik itu ada 7.
yaitu ada KMK2JMB ya. Yang pertama ada kerja keras dan disiplin. Kenapa harus kerja keras dan disiplin? Ya yang Ibu jelaskan tadi bahwa wirausaha itu harus 2M, jangan malas. Kemudian jangan malu, harus berani bekerja keras dan disiplin ya. Seorang entrepreneur itu harus memiliki karakteristik ini. Kemudian mandiri dan realistis sesuai kenyataan. Kemudian berkomitmen tinggi, yang namanya sudah terjun ke wirausaha jangan sampai mundur mau apapun. Namanya wirausaha kadang kan naik turun, tapi tidak apa-apa, kalian harus semangat bagaimana caranya kalian bisa menginovasi. Nah, inovasi di sini dituntut dan kreativitas kalian ya. Apalagi sekarang menggunakan digital marketing seperti itu. Kemudian harus jujur dari awal ketika sudah menjadi wirausaha, memiliki jiwa leadership, artinya apa Bu? Kepemimpinan. Kemudian berpikir ke depan dan perspektif, jadi terarah seperti itu. Silakan diulangi lagi, ya seperti ini sudah cantik sekali, Dandan, ya Nokia, terima kasih anak ibu yang soleha dari Siti Aisyah 11 TKJ 1, silakan diulangi. Karakteristik. Ya, karakteristik wirausaha ada 7. Satu, sebutkan. A, kerja keras dan disiplin. Ya, kedua. B, mandiri dan realistis. Tiga. C, komitmen tinggi. Ya, empat. A, kreatif dan inovatif. Baik. E, jujur. Ya. A, memiliki jiwa kemimpinan. Kemudian terakhir. Berpikir ke depan perspektif. Baik, berpikir ke depan atau perspektif ya, jangan sampai lupa. Ini baru diulangi satu, kayaknya kurang mantap kalau nggak diulangi lagi sama Ageng sepertinya 11 TKRO 2. Ibu pernah ngajar Ageng ini. Ya, silakan Nang. Ya, Ageng. Suaranya diperbesar lagi, kurang jelas. Jenah aja, Bu. Jenah di mute dulu ya, itu speakernya ya. Ya, Ageng. Ya, silakan. Udah ada suara. Ya. Ada suara belum, Bu? Udah. Satu, ya. Kerja keras dan disiplin. Pintar. Dua, mandiri dan realitis. Pintar. Tiga, terus. Komitmen tinggi. Ya, betul. Kreatif dan inovatif. Ya. Lima, jujur. Ya. Enam, memiliki jiwa kepemimpinan. Ya. Delapan, berpikiran ke depan atau perspektif. Baik ya, jangan lupa silakan Ageng dari 11KR2, terima kasih dimute terlebih dahulu speakernya. Jangan lupa ada 7. Tadi kalau sikap itu ada berapa? Ada 5 ya. Kalau misalkan perilaku itu ada 6, karakteristik ada 7. Awas nanti di kuisnya jangan lupa ya, diingat-ingat ini karakteristik dari wirausaha. Kemudian di sini, wah Bu banyak banget sekarang. Ya nggak apa-apa, di sini karakteristik menurut Bygraph. Jadi di sini kita walaupun belum sarapan atau sarapannya pakai gorengan, nggak apa-apa kita ngomong Inggris-Inggrisan seperti itu ya. Silakan dilatih pronunciation kalian. Ada 10 nih menurut Bygraph. Yang pertama dream, yang kedua decisiveness. Aduh ibu juga ini sarapannya pakai gorengan, pronunciationnya masih kurang bagus sepertinya ya. Decisiveness. Kemudian ada doors. Kemudian determination. And then dedication, devotion, details, destiny, dollars, and distribute. Oke? Okay? Coba, Ibu pengen tahu ini Rafli sepertinya semangat dari TKR 4 nih kayaknya. Silahkan diaktifkan dulu, Nang. Iya, betul, Nang, TKJ dari TKR 4? TKJ 3, Bu. Oh, TKJ 3, soalnya TKR 4 ada juga. Ini ada yang sambil tiduran, mohon maaf Burhan Fajar Ramadan, silakan duduk ya Nang, soleh. Nah, coba Ibu pengen lihat wajahnya. Nah, coba gantengnya. Nah, seperti itu. Oke, masih semangat sama Bu Caca. Enggak lama-lama, 1 jam aja udah cukup ya. Silakan. Baik, Rafli dari 11 TKJ berapa tadi, maaf Nang? 3, Bu. Baik,
Rafli dari 11 TKJ 3, coba Ibu pengen tahu pronunciation-nya. Sebutkan 10 D dari Bygraph. 1, Dream. Pinter, 2, terus. 2, Desi Venus. Baik. 3, Doors. Ya. 4, Determination. Baik, 5. 5, Dedication. Ya. 6, Devotion. Ya. 7, Details. Ya. 8, Destiny. 9, ya. Dollars. 10, ya. Distributes. Iya, sip. Pintar, terima kasih. Rafli 11, TKJ 3 ya. Tadi sudah ada Nurgori, Rafli, Stasia, Ageng, Adiansyah, Robiatul. Baik. Kemudian, apa sih ini dream? Dream biasanya kita kenal dengan sebuah mimpi atau sebuah impian ya. Dream itu adalah visi keinginan terhadap masa depan untuk mewujudkan adanya impian. Jadi kalian di sini selain mempunyai mimpi, kalian juga harus dengan adanya mimpi tersebut ada membuat keputusan secara cepat, tepat, seperti itu ya, atau desifinas. Kemudian adanya tindak langsung, apa tindak lanjut atau nama lainnya action plan atau doors di sini ya. Determination, melaksanakan kegiatannya dengan penuh, tidak mau menyerah ya. Never give up atau apa itu bahasa Inggrisnya, pokoknya mah ibu mah keberat-beratan dikit walaupun makan gorengan nggak apa-apa, nggak perlu pakai roti ya, nah ya. Kemudian dedication ini mempunyai dedikasi tinggi terhadap bisnisnya, mampu rela berkorban. Dan devotion di sini adalah tidak mengenal lelah, baik perhatiannya tercurahkan seperti itu. Kemudian details. Details ini itu kita harus memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci. Details ini nama lainnya secara rinci. Kemudian ada destiny, yaitu adanya tanggung jawab kita selaku wirausaha terkait nasib dan tujuannya. Kemudian dollars ini itu tidak hanya uang saja, tetapi kesuksesan yang dimaksud. Kemudian distribute di sini adalah mendistribusikan atau membagi kepemilikan. Baik, jangan lupa ya, dream, desifiness, doors, determination, dedication, devotion, details, destiny, dollars, and distribute. Lanjut, sudah di screenshot ya, jangan lupa atau ditulis seperti itu. Jangan lupa, quiz ya. Silakan kalian aktif. Jadi ke ibu mah nggak perlu nabung dolar, jangankan dolar ringgit kayak gitu, rupiah nggak perlu, tapi silakan nabung nilai dengan keaktifan kalian, nanti ibu catat. Jadi semisal PTS kemudian ulangan harian atau PAS kalian nilainya kecil, itu sudah punya tabungan nilai sama ibu cat saya, nanti ibu akumulasikan keaktifan kalian dengan nilai PTS maupun PAS. Baik, untuk biar tidak bosan, supaya semangat ya, Devina Wahyuni, biar semangat. Silakan, tangannya sama-sama mengepal kayak ibu ya. Bareng-bareng bilang, SMK hebat, vokasi kuat, Indramayu bermartabat. Seperti itu. Ya, silakan diaktifkan dulu speakernya, biar semangat ya. Sudah diaktifkan, ini nanti masuk ke YouTube ya, jadi kalian harus semangat. Wah, ini siapa nih gitu yang bersemangat, anak-anak ibu dari SMK 1 Sindang yang cantik, ganteng, soleh, solehah, amin. Ayo bareng-bareng ya, awas. SMK hebat, vokasi kuat, Indramayu bermartabat, angel teman bu gitu. Susah banget bu, ulangi lagi. SMK hebat. Vokasi kuat, Indramayu bermartabat, gitu ya. Yuk, ulangi lagi yuk bareng-bareng, silakan diaktifkan ya. 1, 2, 3, SMK. SMK hebat. Vokasi kuat. Baik, Indramayu. Indramayu bermartabat. Bermartabat. Ya, ibu belibet banget. Semangat lagi, semangat. Pengajarnya aja semangat. Oke, ya. Yang belum sarapan, yang sudah sarapan, nambah semangat sekali lagi. Nanti sebentar lagi kuis ya. Ayo semangat. Yuk, ulangi lagi. SMK. SMK hebat, vokasi kuat. Indramayu bermartabat. Oke, thank you. Give applause for you. Oke, silakan di-mute terlebih dahulu speakernya ya. Ya. Silakan di-mute terlebih dahulu lagi. Sudah. Lanjut kita ke keberhasilan materi yang terakhir ini ya, dari ibu ya. Keberhasilan terkait dengan wirausaha di sini itu ada 6 aspek
ya. Ada 6 aspek. Yang pertama itu ada unsur pengetahuan, kemudian ada unsur keterampilan, unsur sikap mental, ada unsur kewaspadaan, jujur, disiplin. Awas, nanti keluar kuis, ingat-ingat ya. Ada 6 unsur pengetahuan atau kognitif, unsur keterampilan psikomotorik, unsur sikap mental, unsur kewaspadaan, jujur, dan disiplin. Baik, unsur pengetahuan atau kognitif di sini, di mana kalian anak-anak sebagai wirausaha nih, ibu bilangnya kalian sebagai wirausaha gitu ya. Saya nggak punya usaha, kenapa dibilang wirausaha? Calon wirausaha, amin. Karena SMK itu BMW, B-nya bekerja, M-nya melanjutkan, W-nya jelas nanti wirausaha, seperti itu ya. Jadi pengetahuan di sini adalah kemampuan berpikir yang mana seseorang berdasarkan tingkat pendidikannya ya, atau teaching at rank level, TARL. Kemudian unsur keterampilan ini diperoleh dengan adanya latihan, kemudian ada dari pengalaman kerja, seperti itu. Kemudian unsur sikap mental, tanggapan atau tingkah laku seseorang yang dihadapkan pada situasi tertentu. Kemudian ada unsur kewaspadaan dengan adanya ketepatan kalian selaku wirausaha terkait dengan perkiraan tentang apa yang terjadi. Kemudian ada jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, disiplin dan berani dalam menentukan sesuatu ya. Jangan lupa 4UJD ya. Keberhasilan wirausaha ada 6, 4UJD. Unsur pengetahuan, unsur keterampilan, unsur sikap mental, unsur kewaspadaan, jujur dan disiplin. Ibu lihat dulu ya yang sudah berpartisipasi, alhamdulillah ada 47. Semoga anak-anak ibu, ibu doakan lagi ya, tidak henti-hentinya pokoknya ya. Ibu doakan lagi yang sudah bergabung ini selalu diberikan sehat, tambah lagi kuotanya nanti, semoga dari Kemendikbud ada ya, nang nong. Baik, ya amin. Baik, ibu lihat terlebih dahulu, ibu ingin tanya, ini Neneng ini kelas TB bukan TB, belum ada suaranya. Neneng Anita silakan di anmu terlebih dahulu speakernya. Dari TB bukan? Neneng Anita, Neneng. Neneng, Bu. Oke. Dari kelas mana? Jadi TKJ2. Oh, TKJ2. Baik, terima kasih. Di-mut lagi ya speakernya. Ibu pengen tanya anak TB di sini ada siapa ya? Tantri, Bu. Oke, siap Tantri. Ya, diaktifkan ya, Nok ya. Ibu tanya kepada Tantri. Keberhasilan wirausaha ada 6, 4UJD. U yang pertama apa, Tantri? Unsur pengetahuan. Baik. Kognitif. Ya. Kemudian ada unsur? Keterampilan atau ya. Motorik. Motorik. Ini kalau yang dengar anak TKRO ini ketawa ini. Motorik apa gitu ya? Unsur keterampilan atau psikomotorik. Oke. Okay. Terus yang ketiga unsur? Unsur sikap mental. Iya, yang keempat? Unsur kewaspadaan. Baik. Kemudian yang kelima, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, baik. Kemudian ada disiplin. Disiplin dan berani dalam menentukan sesuatu dan mengambil resiko. Ya, Tantri 11 TB berapa, Nok? Maaf. 2. 2, baik. Makasih, Nok. Silakan di-mute lagi speakernya ya. Okay. I wanna ask you. Sekarang Ibu pengen lihat Supriyadi yang gagah berani ini. Calon-calon wirausaha. Amin ya, Nang ya. Amin. Supriyadi, ulangi lagi nang, ada 6 keberhasilan wirausaha, 4UJD. Yang pertama apa Supriyadi? Unsur pengetahuan. Ya. Kedua, unsur keterampilan atau psikomotorik. Kemudian tiga, yang keempat, unsur sikap mental. Ya. 4, unsur kewaspadaan. Ya. 5, jujur terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya. Kemudian 6, disiplin dan berani dalam menentukan sesuatu dan mengambil resiko. Baik, Supriyadi dari 11 berapa, Nang? TKR 2, Bu. TKR 2? Iya. Ya, makasih, Nang. Silakan di-mute lagi speakernya. 11 TKR 2. Baik, anak-anak. Jadi di sini Ibu Caca menjelaskan ada yang pertama tadi ada sikap wirausaha, kemudian ada perilaku wirausaha, ada karakteristik wirausaha, dan sampai keberhasilan wirausaha. Kita ulangi lagi, kita refleksi lagi supaya mantap nanti ya kuisnya.
Baik, silakan ya. Jadi sikap wirausaha kita ulangi ada B4M. B yang pertama berpikir, kemudian bekerja, kemudian berkarya dengan etika bisnis, yang keempat berkarya dengan semangat kemandirian, yang kelima memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Barangkali yang sedang mencatat tertinggal tadi bisa dilihat lagi, kita refleksi lagi ya. Kemudian perilaku wirausahawan ada 6, ada MBPKKB. M yang pertama memiliki rasa percaya diri. Kemudian yang kedua berorientasi pada tugas dan hasil. Kemudian ada P-nya pengambil resiko. Kemudian K-nya kepemimpinan atau leadership. Dan yang kelima koorisinilan. Ya. Keenam berorientasi pada masa depan. Silakan dicatat, dipahami, nanti kita tulis ya. Lanjut ke karakteristik wirausaha ini secara umum ya, secara global bukan menurut Bygraph. Silakan yang tertinggal bisa dicek lagi catatannya atau barangkali ada yang lupa belum screenshot materi dari Ibu. Jadi yang pertama ini ada KMKKJMB. K yang pertama kerja keras dan disiplin, kemudian ada mandiri dan realistis, komitmen tinggi, kreatif dan inovatif, jujur, memiliki jiwa kepemimpinan, berpikir ke depan dan perspektif ya, secara terarah maksudnya dari sini. Nah, nanti awas barangkali keluar karakteristik wirausaha dari Bygraph. Ada 10 D. Dream, decisiveness, drive, determination, dedication, devotion, details, destiny, dollars and distribute. Oke? Dilanjutkan keberhasilan wirausaha. Ada 6, 4 UJD, unsur kognitif atau pengetahuan, ada unsur psikomotorik, yaitu keterampilan. Kemudian unsur sikap mental, unsur kewaspadaan, jujur terhadap diri sendiri, disiplin dan berani. Baik, di sini Ibu juga menambahkan bahwa seorang wirausaha atau entrepreneur harus memiliki atau memperhatikan ATM. ATM, saya nggak punya ATM, Mandiri, BCA, BNI, pokoknya itulah gitu ya. Saya punyanya di sini selaku wirausaha adalah A, yaitu silakan kalian mengamati atau amati. Kemudian ATM T, yaitu kalian bisa tiru, misalkan produk lain bisa, tetapi kalian juga harus memperhatikan bahwa harus adanya modifikasi dari produk tersebut ya. Jadi seorang wirausaha ketika ingin berusaha harus memperhatikan ATM ya, amati, tiru dan juga mandiri. Bu, sekarang ini orang berwirausaha banyak tuh, jejer-jejer, angkringan-angkringan. Saya boleh nggak bu? Sedangkan kan nggak boleh meniru bu, meniru usaha orang lain. Boleh, asalkan kalian harus memperhatikan ATM tadi, amati, tiru, jangan lupa modifikasi. Kalau kalian tidak ada modifikasi, berarti kalian itu nama lainnya, kalau misalkan mengambil barang orang lain, berarti menjiplak, tidak boleh ya, tidak boleh menjiplak usaha orang lain, harus ada modifikasi. Di mana seorang wirausaha di sini, kalian harus semangat, jangan malu, jangan malas. Ingat, SMP itu hanya ada 3, pikirkan dari sekarang. Walaupun kalian kelas 11, kalian harus punya cita-cita selanjutnya, kalian mau bagaimana, apakah melanjutkan sekolah kah, atau akan kalian ingin berwirausaha kah, seperti itu ya, atau kalian ingin bekerja ya. Silakan anak-anak, di sini Ibu akan membuka materi selanjutnya ya. Ya ini. Sudah bisa terlihat video dari Ibu. Silakan Ibu tanya ke Fauzi yang kelihatan di atas tuh, Fauzi ya. Sudah terlihat Nang? Sudah? Sudah. Ya baik ya. Ini Ibu buat menggunakan aplikasi Animaker. Jadi begini anak-anak, wirausaha atau startup yang dikulirkan oleh Provinsi Jawa Barat itu terkait dengan digital marketing ya. Sekarang harus serba online seperti itu. Jadi kalau yang offline ditingkatkan lagi supaya bisa usahanya lebih maju lagi dengan online seperti itu ya. Ini aplikasi-aplikasinya kalian juga bisa melalui Shopee, Tokopedia, kemudian sekarang ada Kupa
kurir Kupat itu apa kepanjangannya? Mungkin kurir antar aja, bisa diantarin. Ada Kupat, kemudian GoFood, GrabFood, dan sebagainya seperti itu. Jadi ini aplikasi Animaker kalian, apalagi TKJ ini pasti nanti jago-jago, barangkali kelas 10-nya sudah pernah diajarkan. Silakan dimute terlebih dahulu, ya speakernya. Ini masih terdengar, yang masih belum dimutekan. Sebentar, Ibu cek dulu. Nah, sudah baik. Ibu mulai ya, dengarkan baik-baik. Ini suara Ibu. Nah, di sini Ibu stop dulu. Ibu di sini ingin menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu terkait dengan apa tadi yang ada di video, bisa dijawab. Silakan dijawab tadi profil pelajar Pancasilanya di video tadi, atau diulangi lagi ya. Oh, ini ada yang menjawab. Belum ada. Baik, Ibu ulangin lagi ya. Sebentar. Baik, silakan ada yang bisa menjawab profil Pancasila yang akan Ibu terapkan. Baik, belum bisa menjawab. Ibu ulangin lagi ya dari awal sebentar. Silakan dijawab. Diaktifkan terlebih dahulu speakernya anak-anak, atau bisa raise hand. Silakan, ini ada yang ingin menjawab, silakan langsung sebutkan nama dan kelas ya. Yang sikap dan perilaku wirausaha, Bu? Bukan. Oh, Adi, ya. Bukan. Jadi di sini tadi di video, silakan jawab pertanyaan Ibu. Ibu akan menerapkan profil pelajar Pancasila, yaitu ada dua tadi di video. Apa saja? Karakteristik wirausaha sama keberhasilan wirausaha ya, Bu. Baik, terima kasih Neneng Anita. Ibu apresiasi, tapi jawabannya masih belum betul ya. Terima kasih, nggak apa-apa. Silakan yang lain. Rabiatul mau menjawab, silakan. Tahu nggak, Bu, apa? Videonya terdengar nggak suara Ibu? Coba Rabiatul. Suara Ibu dengar, kedengaran. Ya. Cuma videonya nggak kedengaran suaranya, nggak ada suara. Iya, Bu. Oh, begitu. Iya. Sebentar. Bu Tio jawab ya, Bu Tio, Bu. Boleh, siapa aja boleh jawab. Woi, kita aja. Buti ya, Bu, itu buti ya, Bu. Boleh, sebentar. Ini Ibu. Ada. Baik, Ibu lanjutkan lagi ya. Silakan di-mute terlebih dahulu speakernya supaya lebih efektif. Ibu ulangin lagi. Saya mau lihat mau cepat ke gimana? Terima mana atau gimana?
Setelah kita mengetahui terkait sikap dan perilaku wirausaha, karakteristik dan juga keberhasilan. Untuk mengetahui sejauh mana kalian paham terkait materi tersebut. Di sini Ibu ingin menerapkan terkait dengan profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis dan juga mandiri, dengan menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan dijawab, sudah jelas sekali itu. Berpikir kritis. Ya Fauzi. Ya Fauzi ya yang jawab. Ya Bu. Dari kelas mana Nam? TKR 2 Bu. Nur Fauzi dari TKR 2. Baik, catatannya sudah. Ibu mut lagi ya speakernya, mohon jangan diaktifkan lebih dahulu. Ini lanjut ke inti kuisnya ya. Perhatikan sebentar. Silakan langsung dijawab. Bisa raise hand anak-anak. Terima kasih sudah join 50 partisipan di sini. Bisa raise hand atau silakan langsung sebut nama kelas terlebih dahulu, jangan menjawab ya. Raise hand. Oke, Muharis Padilla. Yang Ibu izinkan saja yang menjawab ya. Yang lainnya diam terlebih dahulu, barangkali salah bisa dilanjutkan. Ya, baik. Mas Haris Padilla, jawab pertanyaan nomor satu. Sebentar, Ibu bacakan soalnya. Sebutkan tiga sikap atau perilaku seorang wirausaha. Silahkan, Nang. Yang pertama, ya, Bu. Ya, yang pertama. Mampu berpikir. Tiga, kedua, mampu bekerja. Tiga, berkarya. Berpikir, bekerja, berkarya. Karya berdasarkan etika bisnis yang sehat. Pintar, ya sip, itu sudah tiga. Barangkali mau semuanya juga boleh. Mampu berkarya dengan semangat kemandirian. Ya. Kelima, memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang sistematis dan berani mengambil risiko. Sip, pintar. Dari kelas TKRO nih pasti. TKRO berapa? TKR 2, Bu. TKRO 2, baik. Ini TKRO 2 sudah banyak ya yang menjawab. Ayo TKRO yang lainnya, TB, TKJ, dan juga TOI ya. Baik, lanjut soal nomor 2, sebutkan 4 karakteristik by graph. Raise hand dulu, raise hand. Ibu tidak mau kalian menjawab. Raise hand dulu, nanti Ibu tunjuk. Tahu raise hand itu ada gambar tangan di situ, nang, nok. Baik, Diana Listiani, silakan dijawab. Nama kelasnya terlebih dahulu, nok. Diana Listiani, diaktifkan dulu speakernya. Speakernya belum aktif. Diana. Diana sudah resen, tapi ini ya speakernya sudah diaktifkan. Suaranya, nama kelas silakan. Nama Diana Listiani dari kelas 10 TKJ 3. 11 TKJ 3, baik. 11 TKJ 3. Tadi pertanyaannya 4 karakteristik by graph, ada 10. Sebutkan salah satunya. Bentar, Bu. Ya, sebutkan 4 saja dari 10. Mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Sudah? Mampu bekerja. Baik. Mampu bekerja. Ya. Diana, baik bisa mendengar Ibu. Gini, Nok. Kita sudah bahas soal nomor 2 ya. Kalau misalkan mampu bekerja, berpikir, kemudian memecahkan masalah, mengambil keputusan itu bukan karakteristik, tapi lebih pada ke sikap ya. Jadi terima kasih untuk Diana. Silakan Ibu kasih kesempatan ke yang lain yang sudah raise hand ini. Ada Nurgori dan Supriyadi. Nanti Ibu pilih dulu secara acak-acak tadi yang sama sebentar. Fani Rahmat, silakan. Ya Bu, saya ya. Nomor 2 kan ya Bu ya. Please introduction ya. Perkenalkan namanya, kelasnya. Oh, nama saya Fani Rahmat dari kelas TKJ 2. Dengar enggak Bu? 11 TKJ 2, Fani Rahmat. Ya, ya baik, nah lanjut. Keinginan terhadap masa depan untuk mewujudkan impian.
2, membuat keputusan secara cepat. 3, langsung menindaklanjuti keputusan yang telah diambilnya. 4, tidak mengenal lelah. Baik, terima kasih. Ibu minta untuk Fani Rahma, jawabannya kurang tepat. Tenang ya, tidak sesuai dengan PowerPoint Ibu. Karakteristik by graph yang ada 10D itu. Ya, terima kasih sudah menjawab, tidak apa-apa Fani Rahma ya. Kita kasih kesempatan ke yang lain. Yang lain dimute lagi speakernya. Baik, Ibu acak-acak-acak lagi ke... Sebentar. Tadi yang duluan mana nih? Baik, Ageng Catur Ulun, TKRO 2. Ageng, silakan jawab soal nomor 2. Jangan lupa brief introduction terkait nama kelas lagi. Ageng, belum terlalu kedengeran nang speakernya, barangkali headsetnya didekatkan lagi, ya? Baik. Silakan jawab soal nomor 2. Satu, visi keinginan terhadap masa depan untuk mewujudkan impian. 2, membuat keputusan secara cepat. Tidak hambat dan menunda-nunda. 3, langsung melanjuti keputusan yang telah diambil. 4, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, tanggung jawab, dan tidak mampu menyerah. Baik, sudah betul. Ibu minta nama lainnya bisa bahasa Inggrisnya, Ageng, biar kita terlihat lebih... Ini keren dikit lah anak TKRO ngomong bahasa Inggris gitu. Ya, silakan bahasa Inggrisnya, Nang. Saya, Bu. Iya, masih Ageng. 10D satu, dari by graph. Yang pertama, Graham. Pintar, terus. Deci finish. Iya. 3. Dres, apa ini? Ya, 4. 4, determination. Ya. Baik, udah cukup 4 aja ya. Terima kasih buat Ageng. Di-mute lagi speakernya. Lanjut ke nomor 3. Menurut kalian, anak-anak, yang mendasari keberhasilan wirausaha itu apa? Silakan raise hand terlebih dahulu. Raise hand ya. Nanti kalau sudah Ibu izinkan menjawab, jawab, baru. Iya, semangat. Aduh, ini semangat sekali anak-anak ibu yang soleh-soleh. Sebentar, ibu pilih terlebih dahulu resinnya. Yang pertama itu ada Fauzi Ram. Oh, ini ada Panca. Silakan Panca dari 11 TKRO 3 ini. Iya, Bu. Baik, Nang, silakan dijawab. Menurut kamu nih, apa yang mendasari adanya keberhasilan seorang wirausaha menurut Panca? Kerja keras, pelayanan yang baik. Baik. Dan kreativitas yang tinggi. Baik, boleh. Tidak apa-apa, Ibu sangat menghargai terkait dengan pendapatnya. Sedangkan kalau keberhasilan wirausaha itu didasari oleh 4 UJD. Masih ingat nggak tadi yang Ibu jelaskan, Panca? Yang pertama apa? Unsur? Unsur pengetahuan. Pintar, kedua? Unsur keterampilan dan psikomatarik. Iya. Dan unsur sikap mental. Baik. Kemudian apalagi 4 UJD, J-nya jujur. Unsur kewaspadaan, jujur ya. Terhadap diri sendiri dan orang lain. Kemudian. Disiplin dan berani. Sip, pintar. Ibu bacakan lagi yang sudah, silakan di-mute al. Silakan di-mute terlebih dahulu speakernya Panca. Ibu bacakan yang sudah menjawab kuis Ibu pada hari ini. Ada Nur Fauzi 11 TKRO 2, Muharis 11 TKRO 2, Nur Gori 11 TKRO 4, kemudian Rafli 11 TKJ 3, Siti Aisyah 11 TKJ 1, Ageng 11 TKRO 2, Adiansyah 11 TKRO 3, Bu. Oke, siap. Baik, Nang, terima kasih revisinya. Kemudian 11 TKJ 2 Robiatul, Tantri 11 TB 2, Supriyadi 11 TKRO. Berapa ini yang tadi lupa? 4 ya? Apa 2? 2, Bu.
Ya, baik, dua. Terus ada Panca 11 TKRO 3. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah join. Di sini ada 49. Tidak henti-hentinya Ibu Caca mendoakan yang sudah join selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Kemudian walaupun daring, semoga tetap ada uang jajannya ya di rumah ya. Atau beda mungkin ya. Enggak ada, Bu. Oh, enggak ada. Yo. Baik, baik. Jadi banyak yang curhat nanti ini sama Ibu Caca ya. Ibu enak langsung PTM aja kalau di rumah gini daring nggak dapat uang jajan, nggak bisa beli kuota dan yang lain sebagainya. Semoga mendapat kuota ya dari Kemendikbud ya, seperti itu. Baik, ini persembahan video terakhir Ibu. Yuk, semangat, yuk. Sampai jumpa anak-anak di pembelajaran sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamu. Recording is on. Ngopi. Sopri. Yo, ngopi, yo. Recording. Yo. Yo, ngopi. Yo, yo.